industri, satu kata banyak manfaat. Sebagai sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap perekonomian nasional, industri juga mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan industri nasional, kebutuhan tenaga kerja industri yang terampil terus meningkat. Untuk memenuhi aspek penting tersebut, salah satu langkah yang menjadi prioritas pemerintah ialah pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja atau demand driven. Secara kontinu dan konsisten, Kementerian Perindustrian telah menetapkan program pengembangan pendidikan vokasi industri yang tentunya juga disesuaikan dengan tantangan revolusi industri 4.0. Dual sistem untuk pendidikan vokasi. Politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Link and match SMK dengan industri. Pendidikan dan pelatihan sistem 3-in-1. Sertifikat kompetensi tenaga kerja industri. Pengembangan SDM menuju industri 4.0. Dari Banda Aceh hingga Morowali, unit pendidikan vokasi industri tersebar dan telah berhasil mencetak pelaku dan penggagas industri yang sigap menjadi aktor pembangun negeri. SMK SMTI Banda Aceh. Teknik Ati Padang. SMK Smak Padang. SMK SMTI Padang. Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. SMK SMTI Bandar Lampung. Politeknik SMTI Jakarta. Politeknik APP Jakarta. Politeknik AK Bogor. SMK Smak Bogor. Politeknik ST3 Bandung. Politeknik ATK Yogyakarta. SMK SMTI Yogyakarta. SMK SMTI Pontianak. Politeknik ATI Makassar. SMK Smak Makassar. SMK SMTI Makassar. Politeknik Logam Morowali. Politeknik Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Akademi Komunitas Industri Manufaktur
Bantaeng. Vokasi industri, kompeten, kreatif, siap kerja.